Oke guys, kembali lagi bersama channel saya M Official. Di sini saya memperkenalkan jurus ampuh untuk mengatasi no bootable depis. Jadi kalian yang punya laptop seperti ini atau ada tulisan no bootable depis, jangan buru-buru bawa ke tukang servis ataupun bawa ke bengkelnya. Jadi ada salah satu jurus ampuh untuk mengatasi ini, yaitu silahkan kita lihat. Nah, pertama-tama yang kita tekan adalah Alt Control Alt sama Del ya. Setelah itu baru kita tekan F2 cepat-cepatnya agar dia masuk ke BIOS. Oke, sekarang coba kita contohkan. Alt Del dia mati, tekan F2. Nah, ini sudah masuk seperti ini. Langsung kita larikan F2 ke menggunakan tombol ini, kiri atas bawah main. Itu ada F2, kita ubah menggunakan enter, ubah menjadi enable. Langsung ke boot ya, boot, langsung ke boot mode, kita tekan enter, ubah menjadi legacy, kita klik. Maka kembali seperti semula. Oke, cukup sampai sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.